cek cek udah nih mas ya bisa dibilang gua ini anaknya sporty abis segala aktivitas gua pasti pakai jersey misal nongkrong cantik di kafe nih gua pasti pakai jersey e, jogging udah pasti pakai jersey kegiatan di rumah kayak ke warung pakai jersey bahkan foto KTP gua pakai jersey dan meeting ketemu klien pun gua pakai jersey. Terus ini berarti lo pendukung timnas Jepang ya? Oh bukan mas. Jadi ini tuh bukan jersey Jepang, tapi ini jersey Piala Dunia lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di OB Obrolan bola edisi Piala Dunia Masih bersama kita bertiga Saya Ripan Pradipta Saya Mosaik Ali Samer. Dan Fahmi Adlansyah Fahmi Al-Katiri Mantap, mantap Bener <tuk> <tuk> Di terakhir <tuk> Kita mau uh, dua jersey yang kemarin malam sudah lolos ya. Yes. Uh, ada <tuk> Netherlands yang sudah lolos yeah. ke babak selanjutnya dengan meyakinkan. Dan ada England yang juga uh, membantai Wales. Oh, Wales, Britannia, Raya. Hmm. Di, luar, di luar dugaan ya. Nah, di luar dugaan. Dan tadi malam ada berapa? Berarti empat match ya? 4 match. Sebelumnya kasih tahu dulu Jik yang mau beli jersey Piala Dunia Astral ini hmm. ada di mana? Untuk teman-teman yang pengen tampil keren kayak kita kita nih kayak TVC tadi juga hmm, bisa kayak kita, -kita, kita aja ya. Keren. Itu bisa langsung aja cek di link deskripsi atau kalau misalnya ribet untuk cek like cek cek link di deskripsi. Teman-teman langsung menuju aja di Instagram atau Twitternya Sport 7 Official di sana di bio nya ada nanti akan ada link untuk uh, ke marketplace yours. Ya, untuk oh. warga TikTok dan warga YouTube seperti biasa siang-siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja. Yes. Yang mau berpartisipasi ngobrol-ngobrol. Partisipasi pak. Bah, partisipasi tentunya. <laughs> yang mau berpartisipasi silakan uh, pakai kolom chatnya kita chat karena uh, hari ini kita akan kedatangan Kakak Hasim Kipu. Uh, Kakak Kipu. Abang idola. <laughs> yang akan membahas tentang Belanda ya. Yang Betul itu. sekali. Nah tapi kita sapa-sapa lu dong coach ada siapa aja nih dimulai dari TikTok ada seperti telur katanya lama nggak upload seperti Hah? telur lama upload apanya kita upload terus tiap hari jam Tiap hari jam satu siang kalian standby dong makanya seperti telur namanya ada main. dari oh ini nih dari Tommy Deski hadir min sekalian ngedit sambil dengerin analisa sport 77 cakep Bang Tommy kemarin saya mengunjungi TikTok Bang Tommy ya ngelihat analisa penaltinya Bruno Fernandes terus analisanya Uh, si Abu Bakar yang pernah main di Gelora Delta Sidoarjo ah top Bang Tommy lanjutkan ngeditnya sambil ngedengerin kita kita terima kasih juga udah ditonton terima yes. kasih sudah menonton kita sudah mampir ke sini cakep banget nih cakep banget, cakep, cakep banget saling support yo terus ada lagi sekali warga warga, -warga. kita sama dulu warga -warga, Coba -coba -coba. warga 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 ada warga Uganda dari Kaf hadir terus ada No Muhammad akhirnya ada yang meneriakan ini <laughs> <laughs> Selalu standby dari Brebes mantap do di Pujianto ya kan. Ruslan Brebes, Brebes coba agak disapa dong pakai bahasa Brebes. Gimana ya? Kan tegal sama Bre Brebes. Tegal, tegal sama Ketan. Brebes kan Coba-coba ya, disapa dong. Makasih Bang Brebes Cafe. Hehehehe. dari Alvin. Kepanjen. <Ntar> dulu Kepanjen sih. <laughs> Ini pasti tetangganya Ruslan ya kan. Ruslan <laughs> tuh temennya orang Kepanjen <laughs> ada Ruslan. <laughs> Runner ya. Kepanjen tuh di Malang ya. Enggak tahu. Banyak malam. Ya, 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 kanjuruan, kanjuruan. Ada dari Kupang NTT. Eh uh, halo 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 pokoknya terima kasih sudah datang ke sini. Dan Edi Junaidi nanti di akhir yang mau ngomong-ngomong sama Hazem Kipu silakan chat di kolom komen baik di YouTube ataupun di TikTok. Nah, kita langsung masuk ke partai pertama kemarin ada di grup A dan B nih. Di grup A dulu ya. Kita membahas ada Ekuador yang akhirnya harus tumbang setelah di awal-awal bisa membantai tuan rumah Qatar dan kita melihat wah ini kayaknya nih uh, Ener Valencia dan kawan-kawan bakal bisa lolos ke babak selanjutnya. Ya, Ternyata tidak. Di partai penentuan kehabisan nafas melawan Senegal. Mi, itu kenapa? Abis, abis bensinnya Ekuador kaya, tuh. Kayak habis bensinnya, Pak. Lu partai penentuan, tapi kelihatannya tuh nggak enggak total gitu. Terlalu hati-hati, terus ya kayak mainnya tuh nggak, wah nggak fight gitu. Gak fight. Itu apa tuh. yang terjadi dengan Ekuador menurut Bung Fahmi? Ekuador ini menurut saya eh, kehilangan motivasi di awal-awal karena di satu sisi mereka mungkin Laga-laga seperti ini adalah jarang menemukan laga-laga penentuan seperti ini, Pak. Oke. Okay. Kalau Senegal kan emang sudah sedikit langganan ya untuk di Piala di... Dunia ya ibaratnya. Dan yeah. mental pemain-pemain Senegal ternyata ketika hadir di partai penentuan ini lebih siap, Pak. Dilihat Pak, mentalnya tuh lebih siap dan secara permainan mereka jadi lebih matang di lapangan. Mm. Terlihat dari beberapa passing-pasing yang sangat bagus ya terorganisir dalam artian build-up serangannya juga bagus. Eku, bagus ya, bahasa gue Pun bahasa gue bagus juga loh. Bahasa gue bagus ya, Besok gue telepon lo di box to box. To box. <tuh> 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 Jadi maksudnya pun kayak ngeliat gol Ecuador itu kayak gol kerja sengaja, Pak. Ecuador, oh yang set, set apa set piece yang <tuh> iya. itu corner ya, apa kok dari samping ya, yeah, dari, iya. dari, samping iya. ada, ada pelanggaran dari samping terus kan kayak bola gak sengaja tuh terus apa saja ada pemain di gawang harusnya offset yang dia kan. Gol penyama kedudukan. Enggak, enggak harus ya. offset kan ada orang, digawang iya, gitu. ada oh, orang iya, di gawang gitu. Iya maksudnya kalau itu enggak ada di gawang itu pasti offset gitu maksudnya. Hoki aja iya, dia. Iya. Keterima ketiban eh oh, bola nih gitu. Nah, tapi tadi kalau misalnya ngomongin mental ya benar kalau misalnya Senegal harusnya mentalnya lebih siap karena kan di sebelum ini mereka berapa kali di laga-laga penting dan selalu menang kan? Setuju. Piala Afrika, Afrika setuju. Juga yep. menang. Jadi mungkin secara mentalitas mereka jauh lebih panas lah dan yeah. lebih siap. Ya, lebih siap. Laga -laga gue lebih masalah ini. mental. Kalau masalah komposisi pemain menurut gue 50-50, Pak. Yeah. Sama mungkin ibaratnya. Tapi kalau masalah mental tiba-tiba kok ngedon gini padahal mereka, pertandingannya bagus loh. Lolos ke Piala Dunia aja kan setelah melalui partai penentuan ngelawan ya, Muhammad Salah kan. Mana yang ya. lawan Salah satu itu ya, kan itu setuju. udah Lolosnya aja udah partai tegang banget Dan kemarin ketika partai penentuan Senegal terlihat sangat tidak tegang yes. Enjoy menikmati pertandingan nah. gitu Main bagus, rapi, terukur Tanpa beban aja gitu kayaknya gitu, Malah kan? Senegal yang kata gue ini Eh malah Ekuador yang Ini kan kal kalian tuh butuh menang ah. Tapi kenapa mainnya kayak Kayak nggak angot gitu, males, males kan gitu. niat banget pengen menang gitu Di akhir-akhir mereka kan kayak tertunduk lesu Pada nangis-nangis Ya kenapa gak dari awal maksud gue ya. Memperjuangkan negaranya gitu Setuju jadi nggak tahu ya menurut beberapa pandit itu terkesan hati-hati untuk mengamankan pertandingan dari awal Cuman ya. Ternyata Senegal mencetak gol dan kita lihat eh uh, Kolibali ya. Eh uh, Kolibali El Capitano itu memberikan gol yang membawa Senegal ke 16 besar. Perjalanan terbaik Senegal tuh terakhir tuh di tahun 2002 mereka gugur di 8 besar usai ditumbangkan Turki 0-1 melalui eh uh, gol sudden death. Iya. Oh, ya. Dan bagus. itu juga waktu itu kan kaptennya yang jadi pelatih sekarang kan. Oh iya ya. Iya, iya. Oh iya hmm, makanya yang mawek mewek ya, ya. Bagus juga nih. Yang analisis tadi saya lihat di Twitter fandom pak. Apa? Ke Senegal lolos ke 16 besar ketika tahun 2002 ketika UMR Jakarta masih <tuh> 500 ribu pak. Kemarin, kemarin, <tuh>, kemarin udah, ya. udah, naik ya udah naik kemarin. ya sekarang 5 juta pak. Oh udah alhamdulillah. 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 Ia, tadi, <tuh>, Semoga ini, naik ke ya. kita. Amin, Amin paling serius tuh kalau kata Sal Priyadi. Nah ini juga jadi pembuktian bahwa tidak ada sosok maneh. Ya, ternyata uh, ya bukanlah segalanya ya bahwa ya, Satrikal ternyata bisa bicara banyak juga walaupun belum tentu di 16 besar Ma, nanti. Malah menurut gue jik orang-orang ya. yang kayak maneh ini membuat beban menurut gua kayak Cristiano Ronaldo Sebenernya kayak Messi. Coba Argentina tanpa Messi menurut gua main akan lebih bagus menurut gua pribadi nih ya. Menurut gua pribadi. Tergantung, tergantung momen sebetulnya. Tergantung ya kan, momen. ini masih debatable. Ada pak. ya, ada match-match tertentu yang akan Messi tetap akan membutuhkan ya. Para orang, orang kayak gitu, gitu cuman kan? untuk kasus di Senegal Solving tanpa mone. Yes. Setidaknya sampai putaran babak pertama, pertama lolos ke enam belas ini ya. Iya, babak grup babak grup. Iya, mereka bisa kolektif bermain secara tim uh, dan lolos ke babak selanjutnya. Iya, lagi-lagi sangat disayangkan ya kenapa Ecuador tidak sengotern itu padahal kalau misalnya imbang pun Ecuador harusnya lolos kan. Lolos. Ya, makanya dia iya. yang paling memungkinkan uh, untuk malah dia harus diunggulkan emang dia iya, diunggulkan iya, daripada Senegal. Makanya gue sangat ini kenapa ya Ecuador mainnya kayak kayak nggak lepas, Lo mau nyerang takut, mau bertahan Kejebolan Apa jangan-jangan Apa jangan-jangan Jadi di grup A kalau <laughs> nggak mau ngelanjutin man Di grup A ini Senegal menemani Belanda Yang lolos ke babak 16 besar Perwakilan yes. dari grup A Nanti kita akan membahas Belanda bersama Hasim Kipu Cuman sebelumnya kita lanjut dulu ke grup B B eh. Eh, Ada penuh ya, nah, penuh ya. <laughs> Iran yang tewas 01 melawan Amerika Serikat e, Membuat Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar Ini gimana Partai perentuan Disang, gua sangka Iran bakal iya, setuju. sedikit setuju, memberikan iya, Melaw melawan lah iya. ya. ya, enggak datang enggak ya? melawan dengan bermain keras. Ya kan? kan? Iya, khususnya ini tuh Gua gak ngerti ya apakah Iran terbawa isu di luar sepak bolanya, hmm. karena kan ini cukup politis. Uh, ibaratnya. Ada perasaan yang bermain di sini antara Amerika dan Iran ini lah ibaratnya. Yeah. Kan ibaratnya e, ber berbeda lah ini. Kalau yeah. coba Iran lawannya siap Inggris lah misal gitu. Yes. Mungkin beda lah kalau di penentuan akhir. Tapi karena ini Amerika jadi per perlu banyak. E, menurut gue faktor luar yang mempengaruhi pemainnya cukup lumayan banyak. Iya yeah, faktor luarnya salah satunya adalah pe pemain Amerika ditelepon oleh Presiden Joe Biden kan. Presiden Amerika. Oh iya Jik. Iya kayak di mana gitu kan <laughs> untuk apa cik menyemangati oh menyemangati oh, menyemang gua kira untuk uh, <laughs> tapi nggak ada upload di Amerika kalau, <laughs> Gak ada upload di fitnya Joe Biden Amerika kayak. kalau mau main, -main bola ditelpon teleponin juga sama pejabat oh, negara sama video call oh, nggak cuma di telepon aja dan gak dinaikin di fitnya Joe Biden ya oh itu uh, mungkin uh, tim medsosnya lebih bagus secara ini percobaan tendangan ke gawang Amerika unggul telak Amerika memproduksi lima tendangan ke gawang sedangkan um, Iran hanya right? satu tendang Goal yang pulisik itu menurut gua bagus banget pak. Yang polisi ya. gol pulisik itu, menurut dia bisa berlari di antara dua pemainnya Iran. Hmm. Jadi kan dia dari belakang dulu. Yes. Dia dari, dari belakang, dia dari belakang dua gini polisi di tengah-tengah itu masuk di antara pemain itu. Kalau khususnya itu insting striker banget ya. gitu hmm. ibaratnya. Hmm. Dan kesalahan dari pemain Irannya, kenapa nggak cover gol pulisik. si nya Karena ada dua orang tidak jalan, maksud lari bersamaan, polisi ada di tengah-tengah itu. Itu juga menandakan bahwa dua pemain Chelsea, Bali dan Pulisic menjadi penentu. Iya, eh. layaknya kemarin saya lupa kasih kesimpulan. Eh, kenapa kemarin? <laughs> pemain MU adalah tulang punggung kemarin, Pak. Casemiro maksudnya. Casemiro, ya kan, Bruno Fernandes menjadi tulang punggung pemain. Nah, nah kemarin. yang sekarang Chelsea, tulang Selang punggung Chelsea, meloloskan, meloloskan. meloloskan. E, Bali meloloskan negaranya Jekau. Senegal dan sekarang Pulisic meloloskan Amerika Serikat ke babak selanjutnya. Sayang sekali, salah satu wakil dari Asia kembali harus gugur, gugur di fase bang. grup. Padahal saya mengharapkan ada wakil Asia gitu maksudnya. Sesu... Makanya kemarin Digitin. tuh uh, di Jaga Digital ada yang bilang bahwa ya emang Piala Dunia tuh di awal-awal emang seperti itu banyak laga yang tidak terprediksi. Tam, namun pada akhirnya yang lolos juga itu itu aja. Pas ke babak babak akhir ya. Iya. Eh, Saking terprediksi bagian-bagian tim... akhir ya. Bagian tim yang lagi aja. Padahal saya pengen membuktikan bahwa dominasi Eropa harusnya sudah selesai lah menurut saya pengen. -pengennya. Wah, saya ternyata kan Qatar sebagai tuan rumah menjadi. Tuan rumah aja dah. Ya. Tuan rumah bahkan. <laughs> <laughs> akan tuan rumah terburuk katanya yang belum pernah menang satu pun ya. Golin ya. Tidak Goli juga enggak kan dia? Golin, golin dia, golin, satu, ya golin. Satu. golin. Ke siapa? Golin di match kedua. Oh, di match kedua ya benar. Jadi Qatar gagal, sekarang Iran juga gagal. Semoga Korea Selatan dan Jepang bisa lah maju ke babak selanjutnya. Walaupun ya sama-sama berat. Walaupun, sama -sama walaupun berat. Korea Selatan cukup berat, kalau Jepang masih ada potensi yang lumayan. Lah. Ya, di match selanjutnya dengan rambutnya yang sudah digaya-gayain. Oh iya dia <laughs> jadi gitu-gituin ya, gitu doang <laughs> Terus Marcus Rashford gokil. Duta gokil. sahabatan, duta anak muda. Saya Indonesia. sukanya Southgate itu di sini, Pak. Kenapa, Kenapa tuh? tuh? Dia bisa mengubah yang biasa-biasa aja di klub bisa jadi sesuatu di sini. Di Timnas. Di Timnas. Hmm. Sentuhannya tuh berbeda untuk Rashford dan satu lagi temennya yang belakang. Apa? McGuire. Oh, Harry Maguire udah clean sheet ya, clean sheet hmm. lagi nih jadi kita lihat gue sebenarnya babak babak awal tuh match menit apa menit-menit awal tuh agak geli melihat mainnya henderson ya ini kenapa dia Ngumpannya agak-agak aneh umpan-umpan henderson Benar -benar tuh aneh karena eh. lo sebagai liverpool liverpool, ya. liverpool juga ini, Jadi cukup ya terhadap si henderson ini, ini kenapa kapten gue begini amat mainnya <laughs> umpan-umpan crossing salah-salah gitu kalau kalau gue ngeliat Gol gue Pak, mataku fokus sama si Foden sama si siapa? Rashford, Rashford kalau gue. Terus melihat Harry Kane lagi-lagi tampil sangat dewasa. Dewasa, setuju juga. Dewasa, dewasa. Dia lagi-lagi tampil seperti di Tottenham di musim sebelumnya yang si Son jadi top score. Ya. Dia mau mundur ngambil ke tengah untuk mengosongkan wilayah di Mau jadi tembok, mau jadi wall, -wall mau jadi, aja gitu kan. Iya, pengumpan itu kayak Benzema di Madrid. Harry mulai wise lah dia. Karena umur juga udah mulai tua kayak dia. Iya. Nah. Karena uh, Harry Kane sudah mulai tua, cobalah berpikir untuk segera pindah ke klub yang bisa menghasilkan <laughs> gelar. Mas antar pensiun nggak dapat gelar apa-apa. Tapi dia bisa jadiin patung, Pak. Kalau dia di situ ya, terus. patung tanpa gelar UCL atau Liga Inggris? <laughs> <laughs> kan apa-apa. sebuah pencapaian kalau pindah di Inggris lah. jadi patung, Pak. Pindahlah Harry. Pindahlah kau. <laughs> Tapi kemana mau pindah kemana Masa ke Chelsea? Real Madrid. Aduh, ya, udah tua, oh. udah ada Benzema di situ. <laughs> Enggak, PSG lagi tumpuk. aja semua striker PSG di situ ya kan? Uh, uh, Rasport juga nyari cetak hal trick, uh, gu tapi bukil ya, gue nggak yeah. nyangka ternyata rasor tenangan, tenangan, tenangan bebas, oh, iya, iya, iya. kayak wah anjir dari sudut yang susah gitu. Yeah. Rasport sendiri menjadi MVP di pertandingan kemarin dan Iyalah, kalau nggak MVP ngaco. Dan Inggris menjadi juara grup B diikuti oleh Amerika Serikat, kemudian Iran dan Wales di peringkat terakhir. Bellingham juga men mencuri pandangan lah Bellingham. Ya, kalau Jude dia, Bellingham ya itu dia salah satu Efek dari merantau ya, iya. merantau dari keluar Inggris. Betul. Jadi permainannya iya. matang untuk usianya dia ya, betul. Dan gitu. gak inilah maksudnya, walaupun semua pemain kan rata-rata dari Inggris kan, cuman si Bellingham kan yang dari luar kan, hmm. dari Dortmund. Ya. Dia ya maksudnya masih bisa tune in kan dengan teman-temannya. Dan hampir aja transport itu hat trick ya Pak. Ya, hampir, hampir. Sayangnya enggak hat trick. Nah kita akan membahas satu pertandingan menarik lagi, bahwa oranye. Orangnya Belanda, bukan orangnya Indonesia. Kan udah kemarin. The tim orangnya Belanda yang dikomandoi oleh Virgil van Dijk dengan pemainnya Gakpo itu yang sekarang gokil Lagi banget. Itu. Lagi di diirik-irik sama MU. Akhirnya menang meyakinkan juga melawan tuan rumah Qatar. Nah, pertandingan ini tentunya kita akan spesial karena kita akan mendatangkan dan membahas dengan pemain juga yang suka sama Belanda, ya. yaitu Kakak Hasim Kipu. Wuh. Halo Azim Kipu. Wah. Pantas. Halo, Mbak Put. Halo. Itu siapa itu yang pakai baju Belanda itu? <tuk> iya, Fabi, saya kakak. kakak. Oh, ini. Kemarin ad di di Ambon pada, pada Ini apa? Konvoi di Anbon. Bang Fahmi ini admin mafia wasit. Iya, itu dia. Itu, dia. itu betul. sudah, itu sudah sudah betul. Itu Anjir. itu itu. Betul. Untuk betul. netizen betul. yang mafia wasit ini adminnya. Bukan kakak, bukan. Salah aja, Kak. Dari kemarin tuh kita udah gatel ngomong, Bang. Cuma enggak enak kan kalau kita berdua yang <laughs> di sini. Untungnya ada Bang Kupu yang akhirnya ngomongin. Ternyata Ange harus orang siapa-siapa harus duduk ke sini kan. <laughs> Ternyata para pemain juga tahu ya di siapa nama-nama di balik admin-admin mafia wasit. Admin siapa yang mensuplai gitu Iya, ya, pemain juga sudah tahu. Jadi ketika jelek-jelekin pemain mereka sudah tahu sebenarnya lo orangnya ya gue gembok kakak ini, kaka ini. gue gembok akun twitter gue <laughs> uh, kakak Hasim apa catatan-catatan yang siap, sudah dicatat siap. oleh kakak Hasim di pertandingan Belanda kemarin melawan Qatar ya uh, catatan bagi saya sih lagi-lagi uh, uh, kau di gakpo ya mencentang lagi uh, saya rasa dia pemain muda yang akan berkembang di Piala Dunia ini dan saya pikir uh, harus ada yang selalu muncul seperti uh, Gakpo mungkin ya uh, Nigel mungkin Nathan Knight juga nih De Jong kan banyak pemain muda yang uh, dari uh, Belanda dia juga memainkan pemain uh, muda uh, Timber ya Timber seorang uh, defender ya saya pikir uh, Van van Gal Uh, percaya juga sama pemain muda dan mungkin sedikit catatan lagi tentang depannya pemain depan mungkin harus lebih tajam lagi Depay dan Johnson ya, hmm, ya. saya pikir pemain depannya masih kurang sih itu sih hmm. dari 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 pengamatan saya nonton semalam ya jadi menurut seperti itu saya menurut kak Kipu Siapa striker yang cocok sebenarnya kalau di depan untuk versi kayak gitu nih? Sebenarnya kalau untuk timnas Belanda, uh, mungkin strikernya, mungkin C-kelas, mungkin fan versi. Or, uh, oh, oh, tipe pemainnya, okay. tipe tipe pemainnya, sampai fan versi seperti itulah. Uh, mungkin Depay dia kuat pegang bola, tapi uh, dia butuh support juga sih sebenarnya dari lini keduanya Belanda sih. Karena kan uh, Belanda selalu dengan possession mereka selalu possession possession dan selalu ada yang muncul itu sih. Dan itu yang saya beberapa pertandingan saya nonton saya pikir striker yang harus selalu ada solusi mungkin pelatih akan mencari solusi untuk uh, apa namanya menambal, menambal uh, Lini di depan itu dengan mungkin dengan Gakpo yang selalu masuk. Atau Nigel yang selalu masuk juga untuk... Uh, dari lini kedua untuk bisa uh, cetang gol sih. Setuju. Mungkin itu aja Setuju, setuju. Karena emang dari dulu, kan Striker-striker beneran ini gaek semua, Pan. Hmm. Maksudnya ditakutin lah ibaratnya Mr. Roy hun, sekelas Huntelar aja ditakutin loh ibaratnya. Kluifart. Iya, Kluivert Maksudnya tuh menakutkan di depan gawang. Sebenernya ini gak punya menakutkan, cuman kan karena namanya baru aja. Iya, iya. Namanya baru, baru kelihatan menakutkannya nih ibaratnya. Tapi setuju banget sama Kak Kipu kalau untuk masalah striker. Jadi menurut Kipu itu yeah. di di Belanda yang di edisi sekarang tuh kekurangan Pemain di nomor 9 ya. yang pemain ya nomor 9 yang yang ini ya yang house goal Kalibernya kaliber kayak house goal, zaman ya. dulu ya. Iya maksud hmm. itu. Sebetulnya ya, Luis Van Gaal juga kan? kemarin sudah ini sudah mencoba memanggil Sergio Van Dijk, cuman dia ya. ternyata pas dilihat warga negara oh, sudah Indonesia eh. di Van Dijk gitu. Ya itu ya sekalian loh panggil kami cusal, Tommy cusal loh. <laughs> Tapi ini Indonesia. Kita, <laughs> kita coba ta, ini ya, kita coba ikut apa di pertanyaan, kolom chat pertanyaan, ya, pertanyaan, pertanyaan dari kolom chat uh, coba ini ini ada nih gua dari TikTok ya, okay. dari Luis Alberto 7647. Katanya kira-kira peluang Belanda lawan US di 16 besar gimana Bang Kipu? Oh uh, oh dia 16 besar lawan uh, US di Amerika ya. Yes oh saya pikir ya mulus sih mulus ya <tid> Belanda betul Belanda <tid> ada konflik politik Pak. Enggak, Lagian bisa lah Belanda bisa lah Berjalan mulus ini bisa lah karena dari segi e, permainan sih saya rasa e, Belanda menguasai sekali e, tetapi ya itu mungkin aja solusi yang harus dicari sama Van Gaal ini dari menurut kacamata saya ya bagaimana e, striker kan belum cetak gol kan ya Defy belum. Ya. Yeah. Yeah. Siapa lagi itu Johnson Jan belum. Semua yang mencetak gol pemain uh, dari gelandang. Hmm. Dan itu yang menjadi PR sih buat Van Gaal nanti untuk bagaimana uh, mempertajam lini depannya sih. Oke. Okay. Sekarang... Tapi saya per tapi saya percaya Van Gaal punya uh, punya 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 solusi. Uh, apa namanya solusi maksudnya uh, punya yang ya. Uh, dari mana dia cari solusi untuk menambal dari lini depannya? Belanda tuh dia pasti sudah tahu. Hmm. Seperti itu sih. Siap. Kakak Kipu sekarang ada pertanyaan dari Muhammad Edi Bagaimana Coach Kipu melihat Dumfries dari tiga match sebelumnya? Karena tidak terlalu agresif seperti di ya, Inter Milan. betul, 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 betul. Saya melihat dia juga seperti kayak tidak main seperti Inter Milan yang selalu. Ya muncul-muncul muncul, cetak turun, gol, ya. iya kan? Iya. Saya dia seperti main biasa aja begitu. Mungkin uh, naik crossing selesai. Bantu penyerangan tidak seperti yang Inter Milan yang selalu move, move ke depan, masuk ke dalam, shooting ke gawang. Beda sekali per, uh, permainannya, cara mainnya dari di, di, di klub sama di negara. Tidak tahu mungkin ada ada, ada sesuatu hmm. ada bisikan dari Van bahwa kau main di negara seperti ini Ini kan beda sama dengan klub kan ya yeah. bisa saja seperti itu sih tapi kan uh, dari dari kacamata kita sih yang pasti berbeda dia main di di klub sama di, di 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 negaranya berbeda sekali tapi kita tidak tahu mungkin ada sesuatu yang uh, Van Gaal kasih tahu ke dia mainnya seperti apa ya. kan sebagai saya sebagai pemain juga mungkin seperti itu mungkin pelatih akan memberikan sesuatu uh, masukan ke saya. Mungkin kalau di 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 klub kau mungkin main selalu menyerang-menyerang-menyerang tetapi kalau mungkin main di Belanda uh, di negara mungkin agak 50-50 lah. bertahan sama menyerangnya seimbang seperti itu. Oke. Okay. Kak Asim sebagai pemain belakang ya kan Kak Asim bermain itu sebagai pemain belakang. Bagaimana melihat lini pertahanan Belanda di setidaknya di babak group stage? Di grup stage. Group st uh, saya pikir bagus di di, di dikomandai sama kapten uh, Van Zijk uh, dia sama Ake dan juga Timbers tadi malam dan juga nanti ataupun nanti the light. Saya pikir. Pemain-pemain ini pemain-pemain besar, pemain yang sudah punya nama dan main di klub yang besar juga. Jadi itu tinggal komunikasi aja sih. Sebenarnya tinggal egonya masing-masing aja sih. Kan hmm. mungkin pasti mereka main di tim besar, Liverpool, Bayern, Manchester City, Inter dan lain-lain. Itu cuma masalah ego aja maksudnya. Mungkin saling bicara aja sih. Kan ada kalanya Uh, pemain yang main di tim besar tidak mau ditegur sama pemain yang lain. Mm -hmm. Seperti, ya mungkin seperti itu aja sih. Mungkin egonya di, di, diturunin saja, di, ditahan aja untuk uh, sebuah negara kan membela sebuah negara. Jadi tidak perlu ada ego-ego lah. Tapi selama ini saya lihat sih uh, solid lah di komandai sama uh, Fandi. Oke, Kakak Kipo ini ada pertanyaan lagi dari Kitaruno Gigi. Katanya menurut Kakak Kipo sepak terjang Belanda bisa sampai manakah di Piala Dunia kali ini? Wah. Mengingatkan ya udah lolos Wah. sebagai juara grup. Final gitu. Lah. Biasanya di sini final, 8 besar sih. <laughs> final, final, final Kakak Kipu. Kita harus yakin karena gua dari dar, dar, betul, dar, dar. Dar. <laughs> Iya, untung di. Mafia sih, itu <tik> <tik> tidak maksudnya Kan, uh, lihat dari edisi Piala Dunia sebelum-sebelumnya, kan mereka memang selalu ada di semifinal, ya, ya, betul. tetapi mereka di final, tapi tidak pernah juara. Itu yang uh, ya, ya. Sulit, ya. apalagi dengan... Uh, ya agak agak sulit sih mungkin di semifinal atau delapan besar lah saya itu seperti seperti negara apa ya kalau turnamen lolos ke final cuman Alamulu lawan Thailand <gulau> Malaysia <tis> Alam <ulu> lawan Thailand <tis> <tis> Tidak, bu, kan. <tis> buna, buna. tapi sekarang oh, iya. sekarang sekarang kan beda juara tuh si Payung yeah. <tis> ah. dari Rido Reza, Sandy Walsh lebih bagus daripada Denzel Dumfries. Menurut <tis> kakak ibu gimana? <tis> siapa? Siapa? Sandy Walsh apakah lebih bagus daripada Denzel Dumfries? Lebih <laughs> bagus Kusrifan lah. <laughs> belum teruji soal Sandy Wars main di Indonesia. Nini, belum nih, teruji. Nih, nih, nih komentar ya, nih dia, gini, dia, nih yang bikin gini. Netizen, apa? San, <laughs> netizen Sa, banget. Netizen Sa, Sa, Sandy Wars belum belum ketemu sliding-slidingan dua kaki Liga Indonesia. Oh iya. Betul. <laughs> <laughs> Di Belgia aman aman. Sani, oh, ya kalau di Bel di Belgia kan cuma ya begitu begitu. Kalau di Indonesia kan bola bola antara juga masuk kan? <tuk> Bola-bola lewat orang nggak boleh lewat. <tuk> kalau nggak bola ya kaki. <tuk> Pakai deker sampai leher tadi Sandy Bos kalau di sini. <tuk> Ada dari ini Alter Dias Bro Hasim, tadi malam pawe kaseng kata dia. Oh di Belanda pada, eh, oh. di Ambon pada pawe ya. Di Ambon pawe lah kalau kalau menang pasti pawe <laughs> itu mereka sampai subuh. <laughs> Dan di biasanya kalau pawe sampai subuh tuh minumnya air putih atau minum biasa? Iya, air air putih yang sudah diolah <laughs> tuh. <laughs> Kok ini olahan ya? Mafia air Itu berarti pH-nya udah plus plus sudah, pak. Sudah, padahal su padahal sudah pernah coba itu bertanya lagi. Ya. <laughs> <laughs> Menjebak kayaknya ini. Ya. <laughs> 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 Oke, kan <ke> lagi <laughs> mau ini pertanyaan lagi dari Rama Tania Agus. Katanya, apakah total football masih efektif? Uh, ya dari tahun ke tahun tuh ke... Dari tahun ke tahun sih uh, Belanda yang ditunggu kan total footballnya uh, mungkin uh, selalu ada sih sebenarnya tahunya juga total football kan selalu ada itu identitasnya Belanda itu kan total football dan ya kita lihat saja sekarang Belanda sekarang sudah di posisi mana tapi untuk uh, total football itu Belanda identik dengan total football selalu siapapun pelatihnya pasti total football itu ada. Mungkin Coach Revan pelatihnya bisa juga total football. <laughs> Hancur. <laughs> Kak Kasim ini gimana melihat bahwa kan Kak mendukung Belanda, Diego sudah tentu mendukung Belanda. Cuman ada beberapa pemain hmm. yang mendukung Brasil seperti Yanto Basna, Zulham Zamrun. Ini menurut Kak bagaimana nih mereka-mereka ini? Apakah betul dukungannya terhadap Brasil? Oh uh... Ya, Nggak tahu juga saya, nggak tahu tuh Jul Julham Jamrun. Cristiano Ronaldo tuh bikin <SILODIXEN> Brazil. Gimana itu? <game> <s nurture narration> kalau yang tewas, Saya pikir dia Marquinhos, kayaknya itu dia Marquinhos. Oh, iya, iya. Kata dia kan soalnya Papua tuh sering dibilangnya berhasilnya Indonesia. Indonesia nggak ada tuh Jermannya Indonesia Gak hmm. nggak ada itu kata. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Kata Yanto yeah, masuk. Gitu. Hmm. masuk. masuk 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 <laughs> Awas aja kalah. Dari M Rosuljik. M Dari M Rosul. Ini katanya menurut Abang Hasim, apakah Gakpo mungkin ada tawaran klub besar Eropa setelah Pildu nanti? Kan rumornya baru MU nih. Rumornya baru MU. Yang Dan. mendekat ke Gakpo. Oh iya, yang saya, yang pasti uh, ini kan kesempatan untuk pemain-pemain budak untuk uh, naik ya, yeah. untuk ke uh, Eropa lah eh, maksudnya di liga-liga top lah. Mungkin MU katanya MU kan uh, karena pelatihnya orang Belanda pernah di Belanda jadi ya bisa juga sih karena dia tahu Gakpo seperti apa kan pernah ketemu juga maksudnya lawan juga sama Gakpo di 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 Belanda jadi dia tahu lah dan mungkin mungkin saja bukan saja uh, sih, tim-tim lain juga pasti ada. tergantung anaknya aja, sama agennya. Nah ya, itu dia. Yang paling agennya jujur. ya, kalau kan semua kan sekarang ini agennya aja. Agennya kan yang bekerja, dia sih santai, tinggal tanda tangan kontrak selesai. Ya, setuju setuju. Tinggal gimana sih Gabriel Budi aja ya berarti ya. <laughs> Betul, gimana, betul. Gimana? Gak Atau gimana bisa <laughs> uh, Tapi pertanyaan terakhir nih, Kak Hasim. Yeah. Uh, melihat bahwa Qatar dan... Jangan, I jangan. Jangan terakhir, jangan, jangan ter tambah lagi. Okay. <laughs> bagus, 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 bagus. Ada pertanyaan dari aku. Bahwa Qatar dan Iran kan akhirnya tidak lolos ke grup, ke fase selanjutnya. Yeah. Kakak Hasim melihat di Piala Dunia ini, bagaimana perbedaannya ya, dia di Piala Asia betul. yang terbaik, satu Asia itu. Ya. Juara Piala Asia betul. pun tidak bisa ber dengan sepak bola dunia, dengan Afrika, dengan uh, Amerika Eropa. Latin, dengan Eropa. Ba menurut Kakak Hasim itu bagaimana? Memang sejauh itu kah? Uh, uh, untuk saya sih, sepak bola Asia, uh, untuk atau tim Afrika, bukan. kan bagi saya sih ini pengalaman bagus untuk tim-tim negara-negara di negara Asia tahun kita akan ketinggalan dan itu pun uh, di, terlihat di negara-negara yang ada di uh, edisi piala dunia ini, mungkin uh, Jepang yang dengan Korea yang, yang selalu harusnya sih uh, maunya orang maunya tuan rumah sih berbuat banyak, oh, tapi kan uh, dia tidak, tidak bisa uh, itu pengalaman tahun ini pengalaman yang bagus buat dia untuk ke depan lagi mungkin dia akan bisa loss lagi piala dunia tahun 2000 berapa lagi kan yang pasti permainannya atau cara bermainnya beda dengan tahun yang ini oh, oke okay. karena ini juga sih Kakak Kipo Saya kan Qatar eh, ini kan tuan rumah ya dan kan Indonesia ya. juga tuan rumah kan tahun depan kan oh iya, eh, iya. Piala, dunia piala dunia juga tuh 20 kan, nah, kan kita nggak pengen kan juga kan tunggu naturalisasi kan. dulu tuh <laughs> Lanjut Lanjutin, lanjut dulu, Cik. Tadi kita baru kita komentar. Iya, kan maksudnya uh, kita gak pengen juga maksudnya jangan sampai Indonesia ini kayak Qatar cuma menyediakan lapangan dan ya, hotel. Betul. Dan, dan ini nah, apakah apa sih yang harus dibenahi nih mumpung ya masih ada berapa bulan kan? Apakah yang tadi kayak untuk si Indonesia admin, mafia wasit, untuk Indonesia apa uh, naturalisasi maksudnya kan, kah? Kita Oke, okay, kita kan cuman uh, di sini sebagai pemain dan cuman bisa yang melihat cuman mau pasti tahu bahwa ini kan semua tergantung pelatihnya, dari kembali ke Kusintayun, kan Kusintayun bagus uh, dari Korea edisi Piala Dunia dia pernah ikut dan pengalaman-pengalaman pengalaman itu yang dia harus uh, yang dia turunkan ke uh, teman-teman yang ada di Indonesia uh, untuk Piala Dunia U20 kan edisi Piala Dunia U20 uh, dia butuh di dalam Tim nasional u20 nanti uh, mendatangkan pemain yang asli, pemain yang lokal yang bagus itu, yang mana posisi mana. Tidak mungkin lah 11 sebelah sebelasnya sampai kiper harus naturalisasi. Berarti itu bukan Indonesia dong. <tuk> itu timnas <tuk> timnas naturalisasi dong ya. Aku no komen. <tuk> tapi kan semua semua tapi semua kembali ke coach yang kan PSSI uh, berikan kebebasan ke dia untuk ya, memilih betul. pemain. Apalagi ini kan nama baik negara Betul. dari langsung dari mandat dari presiden langsung kasih tahu bahwa berikan yang terbaik ke ya negara ini kan. Ya yang penting dari intervensi pelatih memilih pemain yang terbaik untuk uh, menjaga piala dunia. <guluh> <tell> Timnas di yang yang pasti bangga dulu lah nah. setuju setuju apapun yang terjadi nanti di sana pastikan nih sama doa yang terbaik lah nantipun insya Allah suatu saat nanti Indonesia di Piala Dunia kan kan sepak bola akan selalu berkembang nih ya betul pelatih kan tidak mungkin pelatih sintayong tahun ini pelatih depan tahun-tahun ke depan lagi sintayong lagi kan belum tahu juga kan ya, pasti ya, ada betul. perubahan dan pemain-pemain uh, juga akan berubah dari sebelumnya yang u20 ini terus nanti kalaupun dia selalu sama-sama itu akan lebih bagus sih dar, uh, untuk uh, sebuah tim ya sebuah negara juga bisa tetapi kalau harus habis uh, suatu turnamen pertandingan terus diganti terus tahun depan lagi ganti lagi ya itu yang bermasalah sih susah ya, ya. susah susah lebih susah. bagusnya sih iya untuk mencari chemistry itu agak susah lagi lebih baik kita yang udah dari yang u20 sekarang nih senior depan dia lagi Cina tinggal ditambal-tambal aja pemain-pemain yang mungkin nanti cedera atau menurut uh, pelatihnya menurun ditambal-tambal aja biar konsisten begitu Sudah. kan belajar dari negara-negara lainnya kan mereka selalu begitu Thailand itu Thailand dari edisi u timnas 16, u 20 itu mereka selalu sama-sama itu jadi bagaimana kemisterinya dapat gitu ya. mm. ikut turnamen sama-sama sih seperti itu sih mungkin itu bagi saya mungkin menurut saya seperti itu ya belum tahu menurut orang lain atau ya, tapi menurut coach coach di saya, depan saya saya setuju saya, saya setuju saya setuju, setuju 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 tambal tambal aja jadi kayak, kayak dimasnya udah ada dimas aja cedera tambal langsung swaso setuju <tuk> 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 walaupun berat kayaknya manggil dia kalau mau lari kayaknya berat dari dulu nggak pernah dipanggil gitu maksudnya nih Mi ada iya, dari siapa kalo, lagi Mi? kalau dia lari sintayong panggil kalau nggak lari ya nggak lah <tuk> Oh ini pengalaman dari lapangan. Pengalaman dari lapangan. Tidak maksud. maksudnya, tidak, maksudnya kayak kalau Sintayong kan lihat akhirnya lari terus tuh. Ya. Iya betul. Kan uber bola uber bola kanan kiri atas bawah muka belakang tuh. Betul 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 betul. Nih, kalau kan kalau pas kalau bagi spas, saya sih spasu bagus lah dia. Bagus bagus. Masuk misalnya nominasi, nominasi uh, ini juga kan. Maksudnya apa namanya top score kan? Ya Cuman, ya, ya bu, untuk untuk jadi tembok itu saya suka sekali Spaso. Saya nah. kalau saya main di posisi nomor 8 situ saya tinggal kasih ke dia saya muncul lagi kan kuat dia jadi mantul bolanya enak gitu tinggal eksekusi. Setuju, Setuju benar benar. Oke, itu dia Kak Kasim Terima kasih perjumpaannya hari ini. Kita masih ketemu lagi sama Kak Kasim Kita akan bertemu lagi sampai final nih Kak Kasim nih kayaknya nih. Oh sudah. Cepat sekali. Final, final. Belanda akan masuk final. Kita akan masuk final. Eh tapi tapi tunggu dulu itu baju bajunya bagus itu Argentina ya satu lah. Alamat alamat langsung kirim ke Fadlan kita kirim langsung ke sana. Selesai. sudah Selesai sudah beres sudah beres tenang tenang aman, aman. aman, sudah negara aman <laughs> kakak Kasim terima kasih banyak eh. ya hari ini insight insight ya terima, terima kasih kita terima jumpa kasih. lagi di match Belanda terima selanjutnya banyak siap salam Alam satu 40. jiwa <laughs> siap <laughs> Mafia wasit, jangan lupa. ini dia, ini dia. Bukan, bang, bukan, bang. <laughs> Oke. Okay itu dia tadi bersama Hasim Kipu, yes. uh, Hasim Kipu ini di di apa di edisi obrolan bola piala dunia ini menjadi panditnya Belanda ya. Yes. Jadi selain Kak Hasim Kipu kita juga punya Timo Snuman yang membahas tentang Jerman. Betul. Setelah itu juga ada Zul Kifli Syukur yang membahas tentang Brasil. Terus, ada Gustavo Chena yang membahas Argentina. Nah, di antara mereka, siapa yang akan melaju ke final? Kita tunggu aja, karena, karena gue juga penasaran sih. Ya. Siapa yang akan melaju ke final? Nah, sekarang adalah segmen yang ditunggu-tunggu oleh halayak ramai. ramai, karena ini adalah segmen yang sering salah namun jarang benar, ya. <tuh. 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 Tapi kemarin lumayan, dia kok. kemarin benar gak? Benar -benar benar -benar. Berapa? Berapa ada tiga? Bener tiga. Bener tiga Nah jadi uh, kalau kata bareng -kata, kata si Fami benar tiga, cuman hari ini kan belum tentu. Jadi kita saksikan dulu hari ini segmen Fakmen diproduksi oleh Fakmen Production. Jangan lupa kasih yang Kembali dingin lagi dingin nih, bersama saya Mafia sepak bola yang tidak mau mundur. Indonesia versus nah, Prancis. Mbappé akan menyelamatkan tim ini. Saya tidak tahu pemain pemain dari sini. <SISUK> habis lagi Australia versus Denmark Argentina versus Polandia. Argentina pasti bermain bagus. Sementara Polandia Lewandowski pasti bermain bagus. Karena tim ini hanya diisi oleh 11 Lewandowski. <laughs> pertandingan terakhir di grup C Meksiko Saudi Arabia saya suka nih hmm. lebih banyak uang itu dia tadi fak 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 man. Anda mau percaya boleh, tidak percaya juga sangat diperbolehkan karena tentunya prediksinya sesat Tapi saya setuju yang terakhir. Apa yang Arab? Meksiko menang. Karena gue karena dukung Meksiko. Argentina juga menang. Argentina juga menang. Jadi jadi dia berharap di situ yang lolos adalah Argentina dan Meksiko. Hah? Kalo iya, iya, iya ya Argentina iya. kalau dilihat tadi. Berarti kita akan membahas besok uh, pertandingan antara Argentina bersama Mas Gustavo Siena ya. Betul. Uh, siapa yang akan lolos? Kalau gue sih melihatnya Argentina lolos. Yakin lo pan? Yakin, ya. yakin, yakin. Uh, Ronaldo udah lolos masa Messi gak lolos. Ya kan harus ada yang ditumbalin satu ya. <laughs> <laughs> siapa iya, tahu. Iya. Karena kan ini belum ada tim besar yang ini nih kabar tim besar yang tiba-tiba enggak -tiba lolos gitu. Hmm. Biasanya kan ada aja kan kan kayak hmm. kutukan Piala Dunianya kan udah dilewatin Patahin. dipatahin sama oh, si Prancis. Prancis ya kan. Yeah. Tumbalnya siapa nih ibaratnya? Apalagi kan Qatar makan banyak tumbal ya. Waduh. Waduh waduh. waduh. Nah itu justru -nya. udah enggak ada tumbal lagi. Karena tumbalnya udah banyak. Aksur. Meme ini ada dari Ridoreza selaku informan mafia wasit Mas Fahmi ditunggu spill-spillnya. Nah, spill spill nah Apa? Spill coba apaan? spill Liga Indonesia kapan? gulir. <laughs> Anjing. Lah kemarin dapat infonya? Iya kan. <laughs> kan, kan lu yang meeting sama kepolisian. Bu, jadi Kenapa gagal kenapa ya, Mi? Kan udah ada draft 2 Desember. Bukan, kalau kalau menurut info-info itu eh uh, stadionnya harus diverifikasi dulu, Pak. Oke. Okay. Jadi stadion-stadion dipakai harus diverifikasi dulu. Jadi sesuai enggak kebutuhannya. Dan info-info kedepannya lagi yang cukup ini perizinan mungkin akan sedikit lebih ketat. Oke, sangat jadi, ketat, bukan sedikit ketat. Ya? Emang sangat sebelumnya enggak ketat. ketat izin? Ketat, dan ini ada sangat ya, kan? Oh. Oh. Gila, enggak tanya. Mau belok-belokin dulu. Enggak iya, tahu. Mau jublosin eh. di live <laughs> lagi. <laughs> jadi kemungkinan apa? Januari? Mungkin berkemungkinan atau Desember akhir atau Januari awal bisa sih. Kan ada FF tapi... Iya kan persetan biasanya juga bareng. Oh, iya. Iya sih. Iya iya iya. Lagi aneh buat kan ada F. Biasanya juga bareng-bareng aja. Kenapa ribet? Hal-hal yang anomali itu di Indonesia jadi jadi biasa aja, Cik. Ini ada yang nanya Sacera Delia, ini Fahmi siapa sih sebetulnya? Tadi udah dijawab sama Bang Hasim Kipu, dia salah satu part of mafia wasit. Jadi mafia wasit itu adminnya ada empat salah satunya dia. Satunya. Enggak, gitu, enggak gitu. Gak Enggak, Orang cuman main-main aja ya. nah, itu dia. pokoknya oh, udah gua, gua jadi kesalahan akan merasa main-main aja <laughs> pokoknya cek aja di twitternya di Fahmi Adelansyah itu oh udah gue gembok <laughs> <laughs> pokoknya terima kasih yang sudah menonton hari ini kita yes. sudah di penghujung perjumpaan uh, di match ini tadi sudah ada kakak Hasim Kipu juga uh, jangan lupa setiap Piala Dunia edisi Piala Dunia ini jam 1 kita akan menemani teman-teman semua sampai jam 2 setengah 3an lah Pokoknya ada menemani juga, katanya, makan ya, siang. Ya kemarin juga ada kuis uh, di Instagram, Twitter, makanya teman-teman juga jangan lupa follow Instagram dan Twitternya sport 77 official karena selama Piala Dunia kita bakal banyak aktivasi yang ya cukup menghibur teman-teman lah. Itu dia. Nanti di akhir juga doakan kita bisa menggelar nonton bareng di semifinal dan final tempatnya akan segera kita umumkan. Insya Allah. ya iya, ya, ya. semoga uh, kita tidak ada masalah ya. Kita sedang ada. Usaha untuk nobar lagi Biar kayak kemarin Pak kan kemarin nobar orange Lancar, Lancar. Alhamdulillah Pengennya Semifinal-final ada lagi Ini dari Sakira Adelian nih IG-nya Fahmi Ini apa ya Wasit Mafia Wasit Mafia Wasit Mafia Nggak punya IG Nggak punya IG ya. ada. E, Nggak ada Kalau Twitternya Mafia Wasit Oke okay, ya udah okay, Itu okay. aja ya? Mungkin itu aja Teman-teman kalau begitu Ripan Pramita pamit. Mas Jekal pamit. 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 Sampai jumpa besok jam 1 siang lagi di OB edisi Piala Dunia. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek cek udah nih mas. Ya bisa dibilang gue ini anaknya sporty abis. Segala aktivitas gue pasti pakai jersey. Misal nongkrong cantik di kafe nih, gue pasti pakai jersey eh jogging udah pasti pakai jersey. Kegiatan di rumah kayak ke warung pakai jersey. Bahkan foto KTP gua pakai jersey. Dan meeting ketemu klien pun gua pakai jersey. Terus ini berarti lo pendukung timnas Jepang ya? Oh, bukan, Mas. Jadi ini tuh bukan Jepang. Oh.